saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau mahkamah konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapat kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda yang di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita sebaik. Saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Berharap teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harus mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Aplaus suara untuk Radian. Selanjutnya, ya, kita masih perjuangan ini sebarat. Kita goyang, teman-teman! Nonton musik perjuangan.